Okay, sekarang ni kita nak ke Sate Al-Mizan Express di Bukit Dahlia. So, kita nak tengok lah sama ada kualiti sate yang ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan di cawangan baru Al-Mizan Sate House ni sama atau tidak dengan apa yang ditawarkan di HQ mereka di Johor Bahru, sama ada ia di Jalan Temerau ataupun di Bandar Baru Udah. Okey. So kita nak tengok dululah macam mana dia punya kedai dan juga apa yang dah ditawarkan di cawangan baru ni. Okey. Okay. Apa yang special? Sorry guys, aku termasuk masukkan VO ni supaya tak terkena copyright daripada lagu background yang ada kat kedai ni. Okay, antara yang special dekat Sate Al-Mizan ni adalah diorang ada set sate Madura, yang mana sate ni berasal daripada Indonesia tetapi kuah kacangnya dicampur dengan sambal kicap. Jadi pada korang yang sukakan masakan yang pedas, hot and spicy, aku suggest korang kena cuba set sate Madura by Sate Al-Mizan ni. Okay. Okey, kita nak try makan sini ayam 5, lembu 5, babat 5. Untuk pilihan minuman pula, buat masa ni diorang belum ada lagi pemacu air, jadi pilihan minuman yang ada cumalah apa yang ada dalam freezer. Untuk kali ni aku pilih air mineral. Bagi SOP dine in pula, korang perlu lengkap vaksin 2 dos, jaga perjarakan 1 meter antara korang dan follow saja SOP-SOP yang tertulis macam dalam ni. Eh, nak tanya? Yang ni apa dipanggil Al-Mizan Express? Ya, betul. Al-Mizan Express. Apa beza Express dengan tak, yang tak Express? Awak kena datang, awak satu meter. Order kat sini, nanti makanan dah set, kita panggil nombor meter, ambil sini. Oh, dia macam tu. Ya, betul. Kita buat. So, kita order kat sini, ambil dekat? Dekat sini. Oh, sebelah, ya. So, kita dah order. So, aku order sate ayam 5, lembu 5, babat 5. Kenapa babat? Sebab itu favorite mak aku dekat sate Al-Mizan ni, sate babat lah. Jadi kita nak try. So cerita dia, aku punya makanan dah sampai. So aku nak makan dulu lah. Okay. Inilah rupanya set sate yang aku order. Sekarang sampai masanya sate-sate ni masuk dalam perut aku. Jadi takkan tengok aja. Jom kita makan. Sekarang aku cuba sate daging. Ini sate besar-besar. Okay. Besar dan lembut. Tu memang trademark sate Al-Mizan. Okay. Kalau makan macam tu, sangat lembut. Kalau orang yang berumur, tentang ada masalah gusi dia tak kuat, atau apa yang gunakan gigi palsu ke, jangan risau. Kalau korang makan sate Al-Mizan ni, insyaAllah daging-daging tu tak akan selip. Tukar lah dekat korang punya gigi tu. Sebab sate ni memang lembut. Okey. Kita ini di babat ni. Di babat. Nak besar. Jari aku. Ha. Dia lebih besar daripada ibu jari aku. Ni okay. Makan bersama dengan kuah kacang. Dia punya rasa, dia punya rempah dia kuat. Okay. Tapi dia, rempah dia tak ada salah satu bahan yang power. Dia punya rasa seimbang. Kena pula dengan kelembutan babat ni sendiri. Sebab susah dia tak tarik kan. Okay, aku makan. Macam tu je. Sebab
payah bersusah payah nak tarik. Kita nak try satu lagi, iaitu nanti ayam. Mungkin ada yang tak makan daging, ada yang tak makan lebat. Okey, jadi ini biasa sate ayam biasalah yang orang makan. Kita try. Okay. Dia pun sate ayam. Pertamanya, sate ayam ni rasa ayam. Kedua, lembut. Ya, ni aku tolak dengan jari je. Pun dia dah boleh tanggal daripada lidi. Sambil-sambil aku makan ni, apa kata korang tengok senarai harga sate yang ditawarkan di Almizan Sate House ni. Sate ayam baru saja RM1 je guys. Sate lembu baru RM1.30. Ada sate babat, sate arnab, sate kambing, nasi impit dan juga kuah kacang. Kalau korang suka nak buat pilihan, aku suggestkan korang pilih je set-set yang diorang dah setkan untuk korang ni. Kalau korang datang seorang, korang boleh ambil single plate yang ada 10 cucuk sate dengan nasi impit satu. Kalau korang datang berdua, korang boleh ambil double plate yang mana ada 20 cucuk sate dan juga 2 nasi impit. Seorang satu lah kiri nasi impit tu. Kalau korang datang lebih ramai, korang boleh ambil set family yang ada 50 cucuk sate dan juga 4 nasi impit. Kalau nak lebih banyak, ada 100 cucuk sate dengan set kenduri diorang dengan 6 pieces nasi impit. Okey, kalau nak yang special, ada sate Madura yang ada set-set dia sendiri, yang mana sate Madura ni dia punya sambal kacang dia dicampur dengan sambal kicap. Jadi kepada yang suka yang makanan-makanan pedas ataupun makanan-makanan yang hot and spicy, memang sesuai untuk korang. Jadi jangan lupa cuba sate Madura by Almizan Sate House, okey? Aku maklumkan Almizan Express di Bukit Darian ni baru buka dalam 1 minggu. Jadi ada beberapa dah bagi set up dalam kedai yang belum siap lah. Contoh macam sekarang ni, time aku datang ni, mungkin dia belum pasang lagi alat untuk angkat apa, memerangkap lalat pun. Dia belum pasang lagi lah. So mungkin insyaAllah nanti bila dia pasang, akan lagi comfortable, akan lagi convenient lah kalau kita korang nak dine in ke apa. Tapi so far, majority setakat ni banyak yang tak makan kat sini lah. Jadi kebanyakannya pick up kat rumah. Balik rumah, makan kat rumah. Tapi jangan risau, aku garanti makan terminal biasanya dia takkan keras kalau korang bawa balik rumah. Walaupun sejuk, dia tetap masih lagi lembut. Okay, aku garanti. Kalau tak, kau claim balik dengan aku. Sebab aku dah banyak kali makan terminal dan takkan ini yang aku boleh kata kawangan di sini dengan di tepian Tebrau, di Bandar Baruda, rasa dia sama. So, macam mana dia boleh mengekalkan dia punya kelembutan dia sama untuk setiap cawangan, dia orang je lah yang tahu. Kalau korang nak cari sate Almizan ni, tak susah. Korang cari KPG Pasir Gudang, masuk simpang kedai sebelah KPG Pasir Gudang dan korang akan nampak sate Almizan punya signboard. Okay, Almizan Sate House warna coklat. Okay, bezanya yang ini biasanya orang akan order dan pick up sendiri, semua self-service lah. Okay, order dan bila dia siap masak, dia akan panggil nombor meja yang kita akan ambil sendiri dan kita bawa ke meja kita lah. Okay, so aku garanti sate terbaik yang ada di negeri Johor. Alhamdulillah, orang Pasir Gudang dah tak perlu lagi nak ke Johor Baru. Korang boleh dapatkan di Pasir Gudang sekarang. Sekarang ini berada di Bukit Dalai House. Okay guys, so aku pun dah settle makan. Aku dah settlekan aku punya wadah sate aku. So, aku makan sate ayam, sate daging dan juga sate babat. Memang puas hati. So, jangan lupa untuk korang datang kat Almizan Sate House. Di sini, Almizan Express. Okay. Di Bukit Dahlia. Dan insyaAllah, dalam sedikit masa lagi, dimaklumkan akan ada satu lagi cawangan baru di Kota Masai ataupun di Ecotropic berdekatan dengan Tesco. Ecotropic, eh. So, jangan lupa, kalau korang suka konten ni, berikan aku sokongan dengan like, subscribe dan tekan button share dan tekan button notification selepas korang tengok video ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.